Saya sangat kecewa dengan vonis tersebut yang dibebaskan, seolah-olah hukum di negeri ini itu seakan-akan dibuat guyonan seperti itu. Apa persidangan model A di Surabaya dibuat seperti itu, saya sangat kecewa. Di saya juga sangat sakit hati gitu. Bagaimana kalau mereka bisa merasakan seperti saya itu adalah keluarga mereka sendiri, gimana gitu perasaan mereka. Berapa waktu itu? Kelas 5, yang satunya kelas 6, yang tuli. Itu sama di sini. Kondisi di sana seperti apa? Saya lihat dengan ayah saya sama adik saya, posisi tembakan gas air mata itu seperti apa, udah gak kabar seperti itu saya rasakan. Dan selang 28 hari adik saya yang terkecil pun juga ikut menjadi korban karena dia. Rizka Clarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.